Okay guys, sekarang aku dah mula rasa menyesal sebab aku masuk jalan. Hi guys, selamat datang ke YouTube channel aku. Jangan lupa subscribe tau. Hi guys, assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. So, ni adalah video pertama aku. Sebelum korang tengok video ni, jangan lupa untuk tekan button subscribe, loceng notifikasi, share dan jangan lupa komen dalam ruangan komen di bawah ya. So, ini adalah first video aku. Aku tak tahu sangat konten apa yang patut aku buat. So, nantilah komen kat bawah konten apa yang patut aku buat. Okay. Let's check it out. Selamat jalan ni, biar betik bos. Macam mana aku nak lalu tu? Weh, jangan motor aku. Weh, aku jumpa jalan mati guys. Tahu aku ada jalan mati aku punya guys. Habis aku takkan nak lalu sini tu, kotor. Oh my god. Ok, aku terpaksa tutup video sekejap. Aku selamat guys, aku selamat guys. Ok, jom guys, kita balik lah. Lama sangat ni. Tanya pula aku kat mana, sebab tadi aku keluar tadi mak aku tak ada. Mak aku keluar dengan ayah aku. Okay je lah, kita start balik. Go go go. Allah bah. Sekali lagi mengharungi lopak. Ya Allah. Hey guys, aku rasa macam tak sedar hati lah. Rasa macam jalan ni jalan mati lah. Jom kita tengok kejap. Satu macam mana aku nak lalu. Kalau gini macam mana nak pusing? Okay, baik ada tempat pusing. Jom kita tengok guys. Kau rasa macam jalan mati lah. Dia panggil ke sini. Cantik. Wih,
Indah boh. Jalan betul-betul ni kalau korang kan. Bila dia pun nak mention duduk bandar. Kalau korang mesti rindu ni nak balik. Ha. Betul guys, jalan mati guys. Eh boleh. Boleh. Tapi weh tak confident tu. Muat. Kau ke motor kena lalu. Oh my god. Aku nak kena jadi stuntman ke? Ah. Okay guys, sekarang. Okay guys, sekarang aku dah mula rasa menyesal sebab aku masuk jalan kecil tadi. So, macam sangkut lah. Macam nak pusing pun payah lah. Nak kena undur ke? Macam ni. Oh yo. Boleh. Teruskan itu lagi. Pusing sana. Weh sedihnya rasa. Menyesal pula aku. Okay guys. Aku selamat. Yes aku selamat. Tapi motor aku macam dah kotor sikit. So, jom kita teruskan perjalanan. Setelah agak panjang jugalah jalan tu aku lalu. Rasa macam tak lepas tapi yes, now aku lepas. Jomlah. Aku nak balik dari tadi dah ajak ni. Tergantung. Situasi kat kampung ni. So, sampai sini je lah video ni. So jangan lupa untuk komen, like dan subscribe video ni. Jangan lupa subscribe channel aku dan sharekan video ni pada teman-teman supaya aku banyak subscriber. Makin semangat lah aku nak buat content kan. So jangan lupa komen kat bawah content apa yang korang rasa best untuk korang tengok.